Oke guys, ini dia nih hari yang udah kita tunggu-tunggu. Kemarin aku mau cerita nih, kemarin mama itu video call, mama itu ngechat sore malam ngechat, aku nggak males, aku nggak angkat. Wah. And Mas Aziz sama Rido bakal stay di sini buat ngejagain mobil dan parkiran. Wah, seru banget sini, nggak sabar. Yuk kita pulang dulu, habis itu kita eksekusi. Mantap. Aku udah sampai rumah, cuman mobilnya nggak ada. Kayaknya nggak di rumah deh. Oh no. Oh no. Kita coba masuk dulu ya. Aku bawa ini sama koper biar nggak ketahuan banget kalau perginya naik mobil. Jadi kayak dikira. Ya. Nggak ada. Mana? Pulang. Anak mama ini sekarang serius. Hah? Pesawat jam berapa? Jam 8. Sama siapa? Sendiri. Di mana pulang lah? Ini mama jemput adek. Belum keluar. Hmm. Udah ntar. Kiki. Dumai yuk. Ke Dumai? Bang Doni baru tadi malam berangkat ke Dumai. Ayo boleh ke Dumai yuk, boleh. Cuman kita pergi nanti Bang Doni. Iya, iya. Ya udah nyetir dulu ya. Ya, kita tunggu ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Bersih sih mobilnya. Kapan pulang? Baru. Iya, tadi pagi. Bunyi. Oke, kita udah selesai. Siap-siapnya mana mama? Enggak kelihatan. Sekarang kita itu mau pergi makan dulu. Kita makan dulu di tempat rumah makannya. Iyalah. Sekarang kita udah sampai di tempat makannya. Dek. Iya. Pak bilang privet, Pak. Pak bilang privet. Ah. Privet. Privet. Nice, oke. Terima kasih. Oke, kita mau pulang dulu. Iya. Ya, set. Mantap. Mau foto lagi? Iya. Ayo, boleh yuk. Ketempat teman-teman. Jadi Vicky berangkat itu hari Jumat, makanya Vicky nggak balas-balas chat mama.
Hari Jumat kemarin baru sampai pagi. Yes. Ini anak soleh, ini anak soleh. Tahu nggak the bestnya apa? Tadi Mama ngomong, kita ke Dumai yuk. Ke Dumai buat ngeprank Bang Dones. Pas banget nih naik mobil baru. Asik. Asik, keren banget nih. Hei, langsung. Enggak, ini dia udah elektrik deh. Sini ya. Kalau ini Bapak kalau mau turun. Majukan. Oh, maju. Coba mundurin dulu, Pak. Mundurin dulu coba, Pak. Ayo. Gimana, enak gak, Pak? Enak kan? Yeah. Ini baru cocok nih, Papa. Asik. Makasih ya. Iya, Pak. Nangis dong, Pak. Tadi Papa nangis. Papa belum pernah nangis tadi. Benar-benar ini salah satu hari aku yang paling bahagia. Ngeliat Papa akhirnya menangis. Kalau Mama akhirnya menangis, karena bahagia banget. Ya pun, that's just... Pokoknya bahagia banget, banget Papa sama Papa suka ya. Jujur-jujurnya, selama aku hidup kayaknya belum pernah ngeliat Papa nangis. Papa itu benar-benar kepal banget. Benar-benar kepal, hatinya kuat banget. Jarang banget dia nangis. Dan bisa membuat Papa nangis karena bahagia, karena sesuatu yang aku kasih ke Papa. Benar-benar, oh man, it means the world. Ya, aku senang banget lah itu. The prank is over. It's actually failed, but kind of successful as well. Actually, we got the reaction. Reaction is pretty good. But ya, adalah nggak apa-apa lah ya. Ya gitulah. Namanya ya prank. Bisa berhasil, bisa gagal. Thank you guys.